kembali lagi dengan Bogor Mistis. Gua Tomo Bogor Mistis dan ini Rona Bogor Mistis. Oke. Okay. Yeah. Di belakang gua ini udah menanti sebuah rumah. Apa tuh Tomger? Creepy nggak sih lo? Atut nggak sih? Nah, apa? Kalau boleh gua tahu di dalam tuh dulunya bekas apa sih Tom? Gua penasaran. Katanya sih terjadi pembunuhan. Nah. Seperti apa sih gitu, gua aja sumpah, gua di luar aja pas ngomong kayak gitu langsung gila, udah auranya, beda sih, auranya tuh udah merinding, beda banget, kalau lu bisa lihat gua merinding banget, sumpah. Dan lebih serunya lagi, lebih baik Aonal apa gua nih yang kita mau apa gua nih yang slur nih, ayo lu dulu dah gimana? Ya udah gua deh, gua pengen ngerokok dulu, okay, gitu, okay, ntar okay. Aonal deh di S4 keseruannya seperti apa di dalam? Sip! Yuk, ikutin saya yuk. No, check it out. Cus, come on, go! Oke guys, sekarang giliran gua ya explore ke dalam. Kira-kira di dalam tuh ada apa ya? Soalnya ini tempat. Nah, tempat ini dulunya bekas pembunuhan di sini kata warga. Nah, seperti ini ya ruangannya ya guys ya. Nah, yuk coba kita masuk ya. Ya, assalamualaikum. Wah, saya udah mulai merinding nih guys. Belum apa-apa. Assalamualaikum. Halo. Nah, ini ruang tamunya nih guys nih. Ini ruang tamu. Ini apa ini? Nah, ini kamar mandi. Oh, bukan kamar mandi. Dapur ini. Atapnya udah hancur banget ya. Udah hancur. Yuk kita coba kesini deh. Oh, mesti hati-hati juga nih. Yang dengerinnya ini apa namanya? Aduh, bekas hujan. Ngerinya apa? Paku. Oke, assalamualaikum. Halo. Nah, ini nih. Penampakan kondisinya di sini ya. Nah, seperti ini nih. Kondisinya nih, ini tuh ruang tamu. Kita harus hati-hati ya, soalnya becek nih guys. Becek, ngeri juga, banyak paku. Nah, ini apa nih? Oh, ini kamar mandi nih. Nih, astagfirullahaladzim. Belum apa-apa udah ada sambutan guys. Aduh. Lele, serem coy. Oke. Oke, kita jalan maju sedikit. Oh, ini yang ini kali. Mungkin ini ruang TV, kayaknya ini ruang TV nih. Ini kacanya dulu nih kaca, ruang TV di sini kayaknya. Saya ngedenger sesuatu guys di sini guys. Di belakang. Suara apa tuh? Suara desahan gitu. Coba guys, itu sakit. Aduh, ya Allah. Sumpah saya nggak dengar sesuatu guys di sini guys. Wah, ini ruangan apa ya? Ruangan apa ini ya? Sumpah saya merinding guys. Sumpah merinding banget. Di sini. Ini harus hati-hati juga nih di sini nih. Soalnya nih jalannya juga udah begini. Nih, atapnya juga udah begini nih. Terus hati-hati, ngerinya tuh ada paku. Tapi saya merinding di sini. Di sini guys nih. Oke, kita coba ke sini. Ini apa ya? Oh, ini kamar mandi. Kamar mandi guys. Wah, sumpah demi Allah. Terus, astagfirullahaladzim, lahir. Wah, wakbar. Woi. Jai, wah kaget, seng gerak sendiri guys, anjir, jai, men, kaget gua sumpah, kaget gua merinding, gila, ini apa nih, wah ini halaman nih guys, halaman belakang kayaknya, serem banget di sini ya, serem banget sumpah guys. Saya ngedenger sesuatu tadi di sini guys nih, di luar ini
Sumpah kaget, sumpah demi Allah saya kaget. Aduh. Coba kita jalan lagi ke sini. Nah, ini apa nih kira-kira ya? Mesti hati-hati juga nih jalannya. Harus lihat-lihat ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini kemana ya? Coba kita jalan di sini. Ini kemana ya? Misalnya ya? Oh, kesini juga, guys. Duh, jalannya, guys, mesti hati-hati. Soalnya banyak kayu-kayu yang udah apa namanya? Rubuh. Bekas hujan juga kondisinya. Oh, saya ngedengar sesuatu nih, guys, di sini. Yuk kita coba deh ke sini, guys. Kira-kira di dalam ada apa nih? Kira-kira kemana? Oh, ini dapur nih, guys. Ini dapur. Tuh. Sumpah, gua merinding. Merinding, men. Gila. Aduh, harus lihat. Gila, ada suara sesuatu, guys. Ada yang manggil, guys. Di mana ini? Men, sumpah. Sumpah demi apapun, gua merinding di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi gua enggak dengar suara di sini, guys. Itu apa, guys? Sumpah gua merinding. Di sini. Ah. Men. Buruk-buruk gua merinding semua di sini. Nah, ini yang tadi saya sorot nih. Di sini nih pohon halaman belakangnya. Nah, ini. Serem ya, saya merinding, Coba, dari mana kita? Oh, ke sini. Oke, kita coba tadi ke kanan ya. Nah, kita ke sini. Ini ruangan apa kira-kira ya? Oh, ini kayaknya sih kamar nih. Ini kamar. Ini kamar mandi nih. Oh iya, ini kamar mandi nih. Duh. Sumpah, guys, gue merinding banget di sini. Nggak tahu nih di sini kayaknya ada sesuatu. Gue merinding parah. Coba kita ke belakang, ada apa ya kira-kira? Ya? Wah, ini halaman belakangnya. Nah, ini belakangnya seperti ini. Nah, atapnya udah pada jebol ya. Atap-atapnya. Ngerinya tuh, ini kan bekas hujan nih. Astagfirullahaladzim, lahir-lahir, akbar. Woi. Suai, gua kaget. Suai. Cier. Halo. Sumpah demi Allah, guys, gue merinding. Gila. Ini saya jam 1 nih, guys. Dan habis beres hujan juga gitu tempat ini. Nih. Tuh. Halo. Untuk penunggu di sini, coba dong tunjukkan interaksi kalian, tunjukkan sesuatu dan bikin kaget lagi dong kayak tadi. Pengen tahu? Saya merinding banget nih di sini, guys. Merinding sumpah. Cuman ngerinya nih atap ini, atap. Cuman di sini tuh. Tampak belakangnya tuh seperti ini, guys. Nih. Tuh. Serem gak sih? Gua aja di sini merinding banget ini. Merinding parah. Nah, di sini tuh saya sumpah demi Allah merinding banget nih. Di tempat ini. Di tempat ini dan arah keluar. Nah, di sini. Nih, gua tuh merinding parah.
Halo. Tuh, saya nggak dengar sesuatu, guys. Kayak ada suara apa namanya? gitu. Di sini saya sendiri nih, guys. Gila. Ini kira-kira di sini tuh ada apa nih gitu? Halo, coba dong tunjukkan interaksi kalian. Tunjukkan sesuatu, tampakan gitu, apa kayak gitu. Nah, di sini tuh saya merinding banget nih, merinding. Oke, coba kita eksplor tempat lain lagi deh. Jadi kondisinya tuh seperti ini. Apa? Rumahnya. Ngeri itu apa ini udah? Ngerinya tuh ini roboh. Ngerinya roboh. Oke, coba kita ke depan lagi. Jadi tempatnya cuma segini aja sih, guys. Cuman lumayan sih. Lumayan ini kan, apa namanya? Bikin merinding. Sama tadi saya sempat kaget tuh banyak sekali suara-suara aneh. Yang apa namanya? Yang bisa bikin kalian tuh ya, kalau kalian di posisi saya nih pasti itu merinding. Kalau nggak ngibrit kali lari. Anjay. Ulala. Serem coy. Ya kita positif tinggi aja sih ya, itu suara apa mungkin atap jatuh atau apa gitu. Cuman kan memang di atas pun atap-atapnya pun sudah begini nih. Itu. Halo. Coba dong untuk penunggu di sini tampakin dong sesuatu. Wah, suara cecak, suara jangkrik, suara apa lagi tuh. Oke, kita coba ke sini. Ini ruangan apa ya? Oh, ini ruangan apa? Oh, ruangan yang tadi ini mungkin kayaknya sih ini garasi. Garasi ini. Ini tampak depan yang tadi saya lihat gitu ya. Halo. Halo. Guys, saya ngedengar sesuatu suara di sini, guys. Suara cewek nih, guys. Karena kata warga pun di sini itu dulu pernah ditemukannya sesosok mayat wanita gitu. Anjir, gua mendadak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sumpah saya merinding banget, guys. Merinding. Setiap sekali saya kesini nih merinding banget nih. Terutama ini nih halaman belakang nih. Cuman kira-kira nangkep gak sesuatu gak ya? Serem. Cuma saya penasaran lagi nih ke belakang sini nih. Nah. Nah, di sini nih. Pohon-pohonnya aja udah apa namanya? Udah lebat banget. Banyak nyamuk juga di sini, aduh ya Allah. Udah merinding, banyak nyamuk lagi. Kan suai. Aduh. Ini di sini nih. Ya, barangkali nih teman-teman nih kalau misalkan melihat sesuatu, boleh deh komen di bawah ini. Kira-kira di sini tuh ada apa gitu. Mungkin kalian pasti bisa lebih detail gitu ya, kalau untuk apa namanya melihat hal-hal suatu yang istilah katanya mengerikan gitu. Soalnya di sini saya tuh merinding banget, pusing lagi, udah pusing mual. Kalau saya udah pusing banget ini, udah pusing banget nih. Lagi kamar mandi nih. Tuh, ya Allah, merinding banget ya, sumpah. Oke, jadi ruangannya cuma gini aja sih, guys. Cuma segini aja, nggak apa namanya, nggak begitu luas. Tapi banyak sekali interaksi sih di sini. Karena satu apa?
kita sudah jam 1 malam. Udah gitu udah jam 1 juga gitu. Jam 1. Iya emang jam 1. Cuman habis hujan itu loh. Yang tadi saya mau ekspor ke sini tuh nunggu reda dulu baru kita ke sini gitu. Nah, jadi untuk makhluk tak kasat mata tuh dia paling seneng tempat yang lembab seperti ini gitu. Nah, banyak sekali ini nih. Nah, pecahan-pecahan ini nih, keramik. Nah, ini nih yang kayak begini nih. Saya terus terang aja nih guys, saya merindingnya tuh dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Dan udah mulai pusing juga ini. Tempat sekecil ini, tapi sedikit mencekam juga sih. Astagfirullahaladzim. Halo, untuk penunggu di sini, coba dong tunjukin, tampakin sesuatu di kamera. Saya pengen lihat dong. Halo. Nah, ini untuk teman-teman ya. Coba nih, barangkali nih kalian bisa melihat, komen ya di bawah ini ya. Kira-kira ada apa gitu di sini. Nah. Kira-kira tuh apa namanya? Dapatlah sesuatu gitu. Jadi luarnya aja pun apa namanya udah ditutupin, rumputnya ilalangnya udah tinggi-tinggi ya tuh. Jadi ini jalan keluar, jadi masih bertepatan di pinggir jalan sih rumahnya. Cuman ini ditinggalinnya sih udah lama banget gitu. Cuman ini di sini pernah ada tragedi penemuan mayat seorang wanita tuh di sini. Cuman saya nggak tahu nih posisi letaknya tuh di mana, saya kurang tahu. Cuman yang tadi saya rasakan sih merindingnya di mana? Kamar mandi. Saya merinding banget di situ, soalnya merindingnya tuh beda gitu, merinding cuman bulu kuduk merinding sama merinding yang benar-benar ada rasa takut gitu loh. Ada hawa panas. Padahal ini tuh habis hujan ya, pasti kan dingin ya. Cuman saya di ruangan ini tuh saya panas banget loh, guys. Terus terang aja nih, saya tuh agak gerah gitu, nggak tahu kenapa. Dan saya pun tertarik di tempat yang tadi di luar nih. Nah, di halaman belakang ini nih, kita coba deh sekali lagi lihat deh, siapa tahu aja gitu ya, siapa tahu aja kita menemukan sesuatu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli gaib, coba dong wujudkan sesuatu di kamera gitu. Ya, saya tuh di sini tuh merinding banget di sini. Di sini saya merinding. Tuh. Nih, kita harus hati-hati nih, ngerinya apa paku. Kenapa paku? Ini kaca beling. Ya. Oke. Ini saya sorot lagi di sini, soalnya saya di situ paling beda nih, di tempat ini paling beda di sini. Nah, ini saya nggak berani ke situ ya guys. Ngerinya apa? Ngerinya ular. Soalnya awan melata ini aktifnya kan di malam hari tuh. Nah, saya mesti hati-hati juga di situ. Nah, saya tuh tadi ngedenger suara tuh di sini nih. Di kamar mandi ini suara cewek, nggak tahu deh itu suara apa gitu. Persis di sini suara cewek. Suara jangkrik sudah terdengar. Nah, jadi gini aja guys tempatnya. Oke, coba kita kesini lagi deh. Saya mendengar sesuatu lagi nih di sini nih, di belakang nih. Di sini apa ya kira-kira ya? Nah, di sini nih.
lagi tuh kan, merinding lagi, tadi enggak, sekarang merinding lagi, serem coy. Oke deh, jadi cuman segitu aja guys yang penelusuran kita ya. Jadi tadi cuman ada sedikit suara-suara, suara cewek sama suara benda jatuh, cuman positif thinking aja sih ya, karena ini di atapnya juga udah begini, mungkin jatuh atau apa nanti malam. Cuman tadi banyak sekali suara-suara. Oke, untuk penunggu di sini, mohon maaf kalau saya sudah mengganggu dan mengusik tempat ini. Saya cuma hanya sekedar eksplor aja. Jadi gitu aja. Untuk penunggu di sini, mohon maaf kalau ada salah, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sepertinya kita udahan aja ya guys ya, soalnya tadi udah banyak juga yang diekspor gitu ya. Nah tadi saya merinding di sini aja nih, merinding sini, merinding, tapi tiap tempat merindingnya beda gitu. Oke guys, dengan saya Ronald dari Bogor Mistis. Cukup sekian dan terima kasih ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kira-kira di video selanjutnya tuh seperti apa? Jangan lupa subscribe ya channelnya ya, Bogor Mistis. Jangan lupa di like, komen, and share. Ada suara. Baru like and comment and share. Ada suara di belakang, suara ketawa. Oke deh. Yuk, bersama saya Ronald dari Bogor Mistis. Selamat malam. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye. Oke, halo teman-teman. Kayak yang pertama tadi, yang Aonal kita suruh duluan explore. Nah, ini baru beres ekspor nih Aonal. Gue pengen tanya nih, apa sih yang terjadi sesuatu dalam A? Sini dah. Gue pengen tanya dulu sebelum gue pengen explore ini mah. Kayak gue udah merinding duluan ya. Gue pokoknya wajib lu ke dalam. Udah di dalam tuh kayak apa sih? Yang di dalam apa sih terjadi di dalam gitu? Gue pengen satu, gue ngedenger suara perempuan. Perempuan. Suara perempuan udah beberapa kali sama suara kayak apa ya? Hong, kayak gitulah pokoknya. Menggeram kali ya. Terus sama apa ya, kayak benda-benda jatuh gitu, sama saya kaget sih, sempet kaget tuh, cuman ada beberapa lagi kayak suara jatuh yang dari atas. Cuman saya pikirnya positif aja sih, kalau itu mungkin karena bangunannya sudah tua gitu ya, jadi mungkin keropos jatuh, mungkin gitu ya positifnya. Cuman ya itu dia, saya mendengar suara cewek, itu jelas banget suara cewek tuh Tom, jadi kayak ngetawain saya gitu. Saya kan sempet ngomong ini, ayo dong coba wujudin gitu ya. Nah gak lama tuh saya tuh ngedenger suara perempuan. Nah itu di kamar mandi terutama tuh. Nah sekarang giliran lu tuh, kira-kira berani gak lu dalam nih? Gua lagi enak banget, aku batuk-batuk. Gua takutnya ntar batuk, dia juga ikut batuk ya kan. Gak apa-apa lu, gua gak sanggup dah, gua ngedengernya aja udah perempuan terus jatuh. Aduh, gue bayang dengar gua, nanti aja dah, next time aja dah gua explore-nya ya. Enggak di hari ini, mungkin nanti explore tempat lain. Mungkin gitu aja teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Karena udah malam juga sih. Malam juga sama angin, tapi kurangnya enak badan juga ya. Udah ya teman-teman, thank you. Jangan lupa ditonton terus ya, guys.